berita dari Kominfo. Sedangkan literasi digital yang sendiri sebenarnya hadir setelah program Banjirnya BTS dibangun. Literasi digital ini dalam posisi sebenarnya untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tentang digital antara yang satu sudah berkembang terlalu pesat, sementara yang satu baru mengenal teknologi internet atau teknologi 4G atau teknologi digital. Nah, dalam proses kesenjangan ini akan berakibat kalau tidak segera diatasi, minimal dalam dipersempit kesenjangannya, ini akan berpotensi kepada di kawasan yang baru mengenal biasanya sering menjadi korban dari teknologi digital. Kita berdua di Kota Makassar itu yang terkuat apa kerja-kerja di apa kan? Yang terbaik terkuat di Solo. Kalau di Kota Makassar sudah tahu kan? Terus kita dengan yang sini apa? Bunderai, tahu Bunderai? Terus Tanjung Pas, Solo, Solo Selatan, apa sampai dia kita bisa sampaikan Bapak Yapen semua yang hadir di sini luar biasa, terima kasih Bapak Imin dan saudara juga ini terus bisa berjalan apa ini terus ini kita terus minta kepada orang tua semua jangan terlalu membebaskan anak-anak di bawah umur untuk sering menggunakan HP. Nah, di situ ada banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak layak dicontoh. Macam contoh buku, di situ banyak hal-hal yang sangat tidak layak. Jadi kalau memang mau kasih bebas buat anak-anak, itu ada HP khusus buat anak-anak dan dibuat program aplikasinya itu jatuh. Adanya teknologi di antara kita itu sebagai alat. Artinya kalau alat itu digunakan sebagaimana mestinya, lalu digunakan untuk apa? Untuk tebang pohon benar. Tapi bisa juga kalau untuk tebang leher ya. Dan teknologi itu idealnya membantu manusia untuk melakukan aktivitas, membantu komunikasi supaya lancar, membantu bisnis supaya lancar, kemudian membantu hal yang lain, membantu pemberian tugas,